Bagaimana cara saudara memerintahkan Richard? Hajar, Chad. Kamu hajar, Chad. Kemudian ditembaklah Joshua. Sampai maju, sampai roboh yang ini. Itu kejadian cepat sekali. Tidak sampai sekian detik. Karena cepat sekali penembakan itu. Kemudian saya kaget, kemudian saya sampaikan stop berhenti. Ya, keterangannya yang disampaikan coba menyelamatkan Richard Eliezer ya geleng kepala lah. Ini kan masa depannya dia terancam apa namanya hancur kan. Kemudian disampaikan sekarang dalam persidangan itu untuk menyelamatkan Richard Eliezer ini sangat ya menurut kami Richard Eliezer sampaikan bahwa ini keterlaluan ini. Saya harusnya kan jangan dilibatkan dalam masalah ini kan, ini urusannya mereka kok gitu loh. Nah, kan terkait dengan yang kemarin juga yang disampaikan dia tidak menembak, ya sudahlah, Richard Eliezer sampai geleng kepala kan. Yang lucunya kan ketika Ricky Rizal dan Kuat Maruf dengar jongkok, tapi Kuat Maruf apa sih, Cathy Sambo bilang tidak ada jongkok. Terus dibilang oleh Kuat Maruf bahwa Cathy Sambo maju, sambil Cathy Sambo bilang Richard Eliezer lah yang maju. Nah, terus dibilang nembak, Cathy Sambo bilang nggak nembak, padahal Cathy Sambo nembak. Itu kan fakta. Ini yang disampaikan oleh klien saya kan, Iya. tetapi kan disangkal kan. Terus sekarang kita kan sempat tanyakan kan, kalau sana itu kenapa tidak panggil polisi aja untuk diproses Eliezer, kenapa harus bikin skenario lagi, bikin TKP Seperti tadi lagi. Yang disampaikan Mas Heri ya, kenapa dipendam terlalu lama gitu kan? Iya, ini kan ya saya pikir hakim bisa melihat lah, jaksa penuntut umum bisa melihat mana yang jujur dan mana yang tidak.